Saya saksinya bahwa NTT dari jumlah suara Gerindra seluruh Indonesia, sesungguhnya jumlah kursi yang diperoleh NTT adalah terbaik di seluruh Indonesia. Pak Eson Punai juga merupakan belokan yang tidak cacat dengan latar belakang sejak pegawai rendahan sampai wakil gubernur. Tidak ada cacat seorang tokoh seperti Eson Punai. Beliau juga punya pikiran ke depan untuk memakmurkan NTT. Saudara-saudara, NTT akan kita dukung penuh, partai akan mendukung penuh, dan saya akan instruksikan seluruh kader Gerindra NTT untuk tidak ada satupun yang tidak mendukung Eson Punai. Indonesia mengutus khusus Ketua Umum Profesor Dr. Suhadi untuk datang menghadiri acara ini dan setelah itu kembali ke Jakarta. Dengan seluruh keluarga besar Punai dan Tara. Pertama, deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur yang merupakan peristiwa politik kita laksanakan secara bersama-sama baik dalam konsep maupun dalam praktik, tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Politikus dan pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa akan berperilaku terpuji, tidak korupsi, dan tidak akan berpihak adil, tidak akan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi dekat dengan rakyat dan siap melayani rakyat siang dan malam. Turis sudah datang dan akan datang, dan oleh karena itu tangkaplah peluang ini. Jangan kita tinggal diam, anggaran ada dan sumber daya kita belum lihat. Mari kita padukan langkah dan niat untuk mendukung program yang dicantumkan oleh Eson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekomendasi pertama atau SK pertama untuk Pak Eson itu pada Eson. Menangkan untuk Pak Eson dan Pak Paul untuk Gubernur NTT. Akhirnya semangat akhirnya. Pulau Timur, Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Rote. Tidak lupa awal dan mata. Inilah.